Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rofang Suri. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau ini ya, review. Ini review atau unboxing sih? Sebetulnya tidak semuanya. Jadi ini cuman ini ya, apa? Ngasih tahu bahwasanya cover atau produk BioInsolive seperti ini. Jadi bagi bapak atau ibu yang bingung mau order kemana untuk BioInsolive, bisa langsung chat saya, nanti bisa saya bantu untuk pemesanannya, bisa untuk kirim ke luar kota, keluar Jawa juga bisa, seluruh Indonesia. Jadi untuk BioInsolive, bagi bapak ibu yang belum pernah tahu ini produk apa, ini produk herbal ya bu ya. Jadi fungsinya untuk membantu meringankan gejala penyakit diabetes atau kencing manis. Nah untuk kemasannya dia seperti ini. Ada warna ungu dan warna putih di bagian covernya. Terus untuk netonya ini 250 ml. Di atasnya ada keterangan membantu meringankan gejala kencing manis. Jadi kencing manis sama diabetes itu sama saja. Karena ada beberapa konsumen yang nggak paham pesennya obat diabetes, cuman terteranya di sini kencing manis. Jadi sering ditanyakan ke saya. Jadi ini sebetulnya kalau untuk kencing manis istilah apa ya? Istilah Jawanya ya. Kalau diabetes ini untuk istilah kedokterannya penyakit diabetes, kalau istilah orang Jawa sih nyebutnya biasanya kencing manis. Nah, di bagian atas ada label dari jamu ya, seperti ini. Terus barang ini dia bersegel. Jadi semuanya bersegel. Segelnya seperti ini. Nah, ini buka seperti ini bukan kok kebuka karena ini dari pengiriman dari ekspedisi, dia buka gini enggak ada masalah karena selain segel di sini ada wrap. Plastik wrap ya Pak, ya di wrapping atau di apa ini ya, di press ya ini ya. Nah ini ada plastiknya, jadi jangan khawatir, produk aman terjaga. Nah di bagian samping di sini ada khasiat kegunaannya secara tradisional membantu meringankan gejala kencing manis. Nah ini yang sering ditanyakan, saya pesennya obat diabetes kok datangnya obat kencing manis. Nah sama ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah untuk aturan pakainya di sini 2 kali sehari 1 sendok makan. Jadi pagi sama sore 1 sendok makan pagi 1 sendok makan sore untuk minumnya. Nah di sini peringatan hanya untuk penderita kencing manis yang telah ditetapkan oleh dokter selama penggunaan konsultasikan dokter secara berkala. Jadi bisa dikonsultasikan secara penggunaan dengan dokter yang biasa bapak ibu ini ya kunjungi atau biasa bapak ibu periksa untuk gula darahnya, bisa dikonsultasikan secara berkala atau cek gula darah secara berkala. Nah di sini untuk bawahnya ada keterangan untuk simpan di tempat kering. Nah ini untuk penyimpanan aja sih. Terus ini untuk badan pomnya, jadi obat ini sudah terdaftar badan pom, jadi aman ya. Ini badan pomnya TR20363811, ini ada barcode nya juga. Udah seperti ini aja sih untuk produk Insolive-nya. Untuk kemasannya untuk saat ini hanya ada 250 ml saja. Kalau produk saya yang satunya Jamsi, kan produk yang saya jual satunya Jamsi itu kan ada 3 ini ya, 3 ukuran 100 ml, 250 ml sama yang paling besar 500 ml. Untuk BioInsolive untuk saat ini masih 250 ml aja. Mungkin next time enggak tahu ya. Dari pihak distributor ada penambahan dari ukurannya atau tidak. Cuman untuk saat ini 250 ml aja. Jadi bagi bapak ibu yang bingung mau ordernya di mana, bisa chat ya nanti di kolom deskripsi. Saya sertakan juga nomor handphone saya. Bisa langsung WA atau telepon ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.